Aku jatuh ke dalam. Apa tadi dia bilang dia mau makan ikan? Lagi. Enggak. Lagi. Dia aku lagi enggak dia lagi enggak boleh makan ikan. Aku makan ikan. Emang apa? Iya, dia lagi enggak boleh makan ikan, kocak. Imunku tuh lagi rendah. Jadi tuh aku kena alergi. Ikan. Alerginya ikan, sedih banget enggak sih? Sedih sih. Padahal waktu itu aku sama Oli Senpai sama Isu Senpai makannya ikan. Ya kan kayak seafood gitu. Itu baik-baik aja iya. Kan pas itu kan. Iya. Enggak, itu soalnya itu seafoodnya mahal sayang. Kayaknya bukan masalah itu juga sih, tapi iya kan? Mungkin bisa iya, jadi, tapi... mungkin bisa jadi. Itu yang waktu itu aku traktir kan. Iya, berarti harus mungkin harus ikan mahal lagi. Benar. Ikan lebih mahal lagi. Kalau ikannya tapi aku mahal juga apa? Gitu loh. Aku bisa makan kepiting sama udang. Cuman harus mahal. Kalau yang ecrekan aku alergi. Mantap. Hah? Wow. Mantap sekali. Standar. Jadi kalau kamu mikir, "Oh, gini lidah aku yang elit kah?" Enggak kok, aku juga. Enggak, makanya aku tuh gak ngerti. Aku tuh sampai gak percaya ya. Karena kan aku demen banget kan seafood. Nah, terus aku sampai gak percaya. Aku coba semua kepiting. Terus kayak, wah gatel. Tapi aku pikir, ah enggak lah paling digigit serangga. Nah udah gitu aku coba udang. Wah, bengkak mulutku. Makan wah. Udang, terus aku kayak, wah oke okay, ini kayaknya alergi seafood nih. Tapi aku kayak, ah tapi kalau bukan seafood gimana? Soalnya kan aku makan kacang juga. Terus habis itu, aku cobain tuh ikan asin segala macem. Nah terus gatel, jadi aku kayak, oh ya udah seafood. Aduh. Banyak trial. Sedih ya. Sedih banget. Tenang, aku tahu banyak restoran seafood yang mahal. Aku sangat berpegang teguh kalau kamu hanya alergi sama yang murahan aja sih. Iya, soalnya temen aku ada yang alergi coklat. Cuman kalau coklat mahal dia makan.